hadis dari Abi Ayyub Al-Ansari, anna a'rabiyan arada 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirihi. Kata Abu Ayyub, pada suatu hari ada seorang Arab Badui menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sedang berada di luar rumah, lalu dihadang oleh seorang Arab Badui. Faqala, lalu dia berkata, akhbirni ma yuqarribuni minal jannah. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang amalan-amalan yang bisa mendekatkanku ke surga Allah, wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan aku dari api neraka Allah. Jadi permintaannya tegas, ringkas dan penuh dengan makna. Dia bertanya tentang ada tidak, atau sebutkan ya wahai Rasulullah, amalan-amalan yang bisa membuatku mendekat ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Bapak ibu yang Allah muliakan, dulu para sahabat kalau mereka bertanya tentang sesuatu kepada Nabi, itu benar-benar pertanyaan yang tulus, ikhlas. Mereka ingin melaksanakannya. Kerinduan mereka terhadap surga dan ketakutan mereka terhadap neraka membuat keluar pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi maksudnya, bagaimana kami bisa masuk surga dan selamat dari neraka? Sekaligus pertanyaan ini menunjukkan akidah mereka. Jadi keyakinan mereka terhadap adanya surga dan adanya neraka itu kuat sekali. Padahal itu hal yang baru bagi mereka. Dulu orang jahiliyah itu hidupnya kalau tidak nampak mereka susah percaya. Jadi punya sifat skeptik atau skeptis. Harus nampak dulu baru percaya. Jadi orang jahiliyah walaupun percaya adanya Tuhan di masa jahiliyah, tapi Tuhan itu harus diwujudkan. Maka diwujudkanlah melalui bentuk berhala. Jadi dibuat berhala-berhala untuk menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada. Abu Jahal setiap seminggu sekali itu menyembelih seekor kambing dalam sejarah. Dan dia sembelih di depan berhala. Lalu dia letakkan kambing itu di depan berhala dan menunggu sampai kambing itu kering. Jadi dalam seminggu kambing itu kering-kering, dan dia meyakini bahwa kambing itu telah dinikmati oleh Tuhannya. Itu Abu Jahal. Begitu ditulis di dalam sejarah kita. Setiap minggu satu kambing, setiap minggu satu kambing. Begitu yakinnya mereka tentang Tuhan, tapi harus ada bukti. Bentuknya adalah berhala. Makanya ketika datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu aneh kalau dibangun sebuah konsep, kenapa tiba-tiba kita harus sujud di hadapan sesuatu yang tidak nampak. Jadi kita sujud tapi tidak nampak. Kita hanya bilang Allah, Allah. Tapi Allah di mana kita pun tak bisa menerkanya sekarang. Kita hanya mengatakan adanya surga, adanya neraka, tapi membuktikannya tidak bisa sekarang. Makanya ini menjadi hal yang aneh bagi penduduk atau kaum jahiliyah. Tapi ketika Nabi membawa mereka ke sebuah akidah yang baru, Nabi butuh waktu lama untuk menancapkan akidah itu. Makanya 13 tahun Nabi membutuhkan waktu untuk membuat orang-orang di Mekah percaya kepada adanya Allah. 13 tahun. Makanya di Mekah itu tidak ada ibadah.
Di Mekah tidak ada salat. Baru mulai salat di Madinah tahun kedua Hijriah. Walaupun Nabi berangkat menjemput salat dari Mekah, tapi belum diturunkan wahyu aqimus salat. Nabi cuma menjemputnya. Tidak ada puasa. Puasa juga baru tahun kedua Hijriah. Apalagi puasa sunnah. Tidak ada haji. Haji baru ada di tahun ke-9. Ada yang mengatakan tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah. Tidak ada bayar zakat. Jadi tidak ada yang sifatnya ibadah, tidak ada. Jadi apa yang dilakukan Nabi selama 13 tahun? Menanamkan akidah sekaligus membalikkan kepercayaan mereka. Itu yang butuh waktu lama. Sehingga semua ayat-ayat yang turun di Mekah bicaranya masalah tauhid, tauhid, tauhid. Itu ciri-ciri ayat turun Mekah bicaranya masalah ketuhanan, ketuhanan, ketuhanan. Tapi Masya Allah, ketika mereka sudah yakin sekali, begitu berada di Madinah, turun ibadah, aqimus shalah wa atu zakah, lalu disuruh naik haji. Itu tidak ada komplain sama sekali. Mereka semua mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami ta'an. Jadi enggak ada yang bertanya kenapa maghrib 3 rakaat, kenapa subuh 2 rakaat, kenapa isya 4 rakaat, kenapa harus ada model rukuk setengah begini, kenapa harus ada model satu lagi sujud sampai ke bawah, kenapa harus nunjuk-nunjuk jari, kenapa harus begini, begini, tidak ada. Kenapa harus puasa dari pagi sampai maghrib, kenapa enggak dari maghrib saja sampai pagi? Tidak ada komplain, tidak ada pertanyaan yang meragu-ragukan itu. Kenapa mereka begitu? Karena mereka yakin apapun yang Allah turunkan kepada mereka, kalau taat ujungnya pasti bahagia. Nah, jadi kita ini perlu belajar dari metode dakwah yang Allah ajarkan ke Nabi. Disuruh tanamkan keyakinan dulu. Anak-anak kita, bapa ibu, itu tanamkan keyakinan, nak, Allah melihat, Allah melihat. Kamu sedang main game, game apa sedang kamu mainkan, Allah lihat. Kamu sedang begini, kamu sedang begitu di dalam kamar, Allah lihat. Itu harus kuat sekali. Walaupun butuh waktu puluhan tahun. Kadang-kadang butuh waktu 15 tahun baru dia takut dengan Allah. Nah, kalau tidak salat begini, nah, kalau begini, maka Allah akan melakukan ini. Itu harus betul-betul menancap di dalam hati. Kalau itu sudah kuat, nanti ibadah berikutnya itu sudah mudah. Karena dia pasti mengatakan dalam hatinya, berharap surga, berharap neraka. Inilah yang terjadi oleh pada sahabat. Sehingga salah seorang sahabat Nabi dari golongan Arab Badui, pertanyaannya sederhana, ya Rasulullah, tunjukkan amal untukku yang bisa membuat aku mendekat ke surga dan menjauh dari neraka Allah. Nah, ini menunjukkan keyakinan mereka, yakin betul adanya surga. Padahal belum lihat tu. Cuma Nabi menggambarkannya, surga begini, begini, begini. Kalau Nabi sudah lihat, Nabi sudah lihat surga. Dan itu berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah lihat neraka. Kita hanya belajar dari apa yang kita dengarkan dari Nabi. Cuma Nabi kalau menggambarkan surga, itu tidak tahu bagaimana menggambarkan yang betulnya, yang aslinya, karena tidak ada tamsilan. Nabi cuma bilang surga itu batu-batanya terbuat dari emas dan perak, dinding-dindingnya terbuat dari mutiara, lantainya terbuat dari berlian, kemudian rumahnya tembus pandang, rumah kita seluas sejauh mata memandang luasnya, lalu di depan rumah ada kebun-kebun kurma, kebun kurma itu kita tanam dengan kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah setiap selesai solat, zikir-zikir kita. Nah, itu kebun-kebun kita, bidadari itu cantiknya begini. Dalam hadis Nabi menggambarkan kalau bidadari itu minum, maka air yang sedang dia telan nampak dari tenggorokannya, saking putihnya kulit bidadari. Jadi sudah transparan. Tapi transparannya indah. Jangan bayangkan nampak tulang-tulang semuanya sudah seperti tengkorak, tidak. Keindahannya. Jadi Nabi menggambarkan itu belum yang sebenarnya. Belum yang sebenarnya. Karena enggak ada yang cocok untuk mau dijadikan perbandingan. Nah, karena Nabi mengatakan Allah menyiapkan surga kepada kaum mukmin tidak pernah dipandang oleh mata biasa, kecuali orang yang diizinkan Allah seperti Nabi, tidak pernah didengarkan oleh telinga dan tidak pernah terbayangkan oleh pikiran. Jadi membayangkan saja enggak sampai. Membayangkannya saja tidak sampai. Jemaah mulia Allah, ini yang dirindukan oleh sahabat. Maka muncul pertanyaan seperti ini. Kalau begitu, pertanyaan dia,
adalah jawabannya juga milik kita. Jadi jangan mengira Nabi mengkhususkan jawaban untuk mereka yang hidup di masa beliau, tidak. Ya. Makanya ada satu kaidah dalam usul fiqh, al-ibrah bi umumil lafaz wa la bi khususis sabab. Sebuah ungkapan itu berlaku untuk semua walaupun sebabnya khusus. Ini sebabnya karena pertanyaan ini, tapi jawaban Nabi untuk kita semua. Mau mendekat ke surga, mau dijauhkan dari api neraka, maka ikutilah amal-amal ini. Apa saja amalnya? Qal, Rasulullah berkata, amal yang bisa membuat kita dekat dengan surga dan jauh dari neraka, yang pertama adalah ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu. Ingat Bapak Ibu, bahwa kalau kita sudah faham syirik, dan kita sudah faham syirik itu terbagi dua, syirik akbar dan syirik khafi. Jadi ada syirik besar, ada syirik yang kecil, syirkul asgar atau syirik khafi. Syirik besar menduakan Allah langsung, kafir, Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, itu syirkul akbar. Ada syirkul asgar yang kecil, yaitu riya. Ar-riya, kata Rasulullah, menampakkan amal kepada selain Allah. Berarti kita berharap surga dari viewer, kita berharap surga dari orang yang komen di Facebook, yang kita nampakkan foto-foto kebaikan kita. Dari mereka kita inginkan surga, bukan dari Allah. Nah, tapi hati-hati, dalam catatan para ulama, kalimat syai'an apapun bisa berbentuk syirik kalau hati tidak benar-benar karena Allah. Menggantungkan sesuatu bukan karena Allah, itu bisa jatuh ke syirik. Ada hadis Nabi, saya lupa bahasa Nabi, tapi maksud Nabi begini mengatakan, seseorang bisa jatuh ke dalam kesyirikan di saat dia mengatakan bahwa di kampungnya tidak jadi pencuri mencuri. Nah, jadi misal di kampung ada pencuri mau mencuri, enggak jadi gara-gara ada anjing yang menggonggong di malam itu, jadi pencuri lari. Lalu orang kampung mengatakan, untung ada anjing. Itu bunyi hadis. Jadi orang kampung mengatakan, pencuri nak pencuri berkelam nyo, tapi dipeluang, tapi pencuri itu lari. Kenapa lari? Digonggong manjing. Lalu mereka mulai mengatakan, untung nase. Dia mengatakan untung ada anjing, jadi selamat dari kejahatan pencuri gara-gara ada anjing. Ini syirik. Ini saja jatuh ke syirik, walaupun kita tidak menyadarinya. Sampai ke situ diajarkan, jangan sampai menggantungkan segala sesuatu, baik sifatnya nikmat ataupun musibah, kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang yang sedang jatuh cinta pun sering syirik. Hanya engkaulah. Padahal ada Allah satu lagi. Orang yang sedang jatuh cinta sering syirik itu. Hanya engkaulah yang bisa membuatku menjadi mutamah jahat, misalnya begitu. Hanya engkaulah. Itu bahasa-bahasa syirik. Padahal ada Allah. Untung ada polisi. Untung ada ini. Untung. Itu semua adalah bahasa-bahasa syirik. Dan itu dijauhkan oleh sahabat bahasa-bahasa itu. Semua mereka ketika dapat musibah, dapat nikmat, mengembalikannya ke Allah. Mengembalikannya ke Allah. Untung ada Allah yang menyelamatkan kita. Untung ada Allah. Untung ada Allah. Begitulah bahasa mereka. Jadi, mau selamat dari neraka Allah, pertahankan, keistiqamahkan sifat tauhid kepada Allah. Jangan gantungkan sesuatu selain daripada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita ada orang bantu kita pun, misalnya kita sedang butuh wang, lalu ada orang kaya bantu, lalu kita mulai merasa orang kaya itulah penolong. Untung nadro ni, untung ada kamu yang memberikan pinjaman ke saya. Kalau tidak, saya tidak tahu membuat apa. Itu sudah masuk ke dalam jurang-jurang kesyirikan. Siapa yang membuat orang kaya itu terbersit, melunak hatinya sehingga mau meminjamkan uang ke kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang membuat orang kaya itu sampai mau-maunya menolong kita, padahal mungkin kita tidak kenal dia, dia tidak kenal kita, tapi ditolongnya. Yang membuat dia datang ke kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak diizinkan Allah, dia tidak jumpa kita, dan dia mengeras hatinya tidak mau memberikan untuk kita. Jadi jangan bilang-bilang untung naro ni.
Untung ada Allah yang membuat engkau berada di hadapanku hari ini. Begitu ibadah pertama. Jadi ibadah nomor satu itu adalah ketauhidan. Kita ini selamat karena tauhid kita. Makanya Rasulullah mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalatil jannah, wajib masuk surga. Rasulullah kan enggak mengatakan man kana akhiru kalamihi, barang siapa yang di akhir kalamnya oh kalimat-kalimat lain, tidak ada. Tapi tauhid, tauhid itu pembuka pintu. Tidak ada tauhid maka berbahaya, kita berbahaya. Nah, baik, itu amal pertama yang Nabi sebutkan, jangan syirik kepada Allah dalam ibadah kita dengan segala sesuatu. Maka datang ke masjid itu betul-betul karena Allah, jangan karena tidak enak, jangan karena hana mangan dengan sahabat yang sudah nunggu di masjid, jangan karena merasa ingin dipuji oleh orang lain. Karena ada orang yang sifatnya baru datang ke masjid kalau ada kepentingan. Ni mau masa pemilu, ni akan mulai ramai ajak masjid. Pemilihan bupati, pemilihan itu dah mulai nampak di masjid. Sebelumnya tidak nampak di masjid. Kenapa? Karena dia mengharapkan agar dia diketahui orang banyak bahawa dia juga solat. Nah, ini model tipe-tipe orang yang punya sifat kesyirikan di dalam hatinya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa tuqimus salat, dirikanlah salat. Jadi kan sederhana, apa yang kita lakukan hari ini, yang kita lakukan, ini amal-amal penutup neraka bagi kita. Dan jangan ragu, selama kita tidak mengimbangi amal kita dengan maksiat, insyaAllah kita surga. Karena yang membuat kita masuk ke neraka, itu maksiat kita. Maka keluar dari tempat solat, jangan maksiat. Jangan maksiat. Jangan selingi hidup solat-solat. Maksiat-maksiat. Jangan selingi hidup begitu. Itu susah untuk mendapatkan jaminan. Kenapa Allah ketika menyebutkan solat selalu bahasanya aqama yuqimu? Padahal solat bahasa Arabnya salla yusalli. Kenapa enggak disebutkan model bahasa, misal bahasa yang seharusnya normalnya disebutkan solatlah, misal kata Allah, itu bukan aqimu solah kalau mau normal bahasa, tapi sallu misal. Itu atau salli, solatlah. Tapi semua bahasa tentang solat ditambahkan aqama yuqimu, dirikanlah. Bukan hanya solat, disuruh dirikanlah solat. Apa maksudnya? Solat ini bukan hanya solatnya, tapi yang dilihat mulai dari awal solat sampai aplikasi setelah solat. Baru solat itu diterima di saat antara awal dan akhir cocok. Kita mau solat bukan hanya solat, dimulai dari mensucikan diri. Dari berwudu sempurna lalu solat. Habis solat, apakah ada jaminan langsung makbul? Tidak. Ciri-ciri makbul lihat apakah kita mendirikannya setelah solat atau tidak. Jadi orang yang solat itu akan mendirikan ruh solat. Ruh solat. Ruh solat itu apa? Tanha anil fahsya wal munkar. Solat itu bisa mencegah keji dan munkar. Maka ciri-ciri orang yang solatnya makbul, dia mulai meninggalkan maksiat. Itu mulai mendirikan solat. Jadi bukan hanya solat, mendirikan ruh solat. Kalau habis solat masih suka bermaksiat, itu menunjukkan dia baru solat tapi belum mendirikan solat, dan itu tidak ada jaminan surga. Selalu bahasanya tuqimus solah, dirikanlah solat. Maka introspeksilah diri, tanyanya orang God pekan leh. Lihat habis solat kita, mulut kita terjaga tidak? Masih ngupat tidak? Masih adu domba tidak? Habis solat masih makan riba tidak? Habis solat masih pinjam wang di bank dengan bentuk kredit tidak? Habis solat masih menemui rentenir, masih melakukan gharar atau tidak? Ya, yang sifatnya transaksi-transaksi amal yang berbentuk harta-harta haram, itu sudah kita tinggalkan belum? Ada tiga rasa takut ketika mau terjun ke sesuatu muamalah uang. Ada tidak rasa takut? Tanya dululah. Cikgu telefon ustaz leh, jik puhan nyo. Mau masuk asuransi, tanya dulu. Kira-kira ini boleh tidak ini? Kalau sudah mulai ada rasa takut, berarti kita telah mendirikan salat kita. Sudah mulai muncul ruh salat. Tapi kalau salat-salat yang maksid hamba aja, hanya hanya jaminan tepu. Dan banyak orang hari ini begitu. Semayang-semayang. Berzina-berzina terus. Maka perempuan-perempuan di kota-kota besar, kalau kita jalan-jalan ke mall,
Itu perempuan-perempuan pakai baju seksi, masya Allah, ketatnya luar biasa. Anehnya, ketika datang azan, mereka menuju ke musala-musala mall. Lalu dikeluarkan mukena dari tas. Dia bawa tas, dikeluarkan mukena. Pak. Mereka solat, pakai mukena, solat. Habis solat, mukena dilipat kembali, taruh dalam tas, mereka kembali memakai celana ketat, jalan-jalan lagi. Ini apa ini? Inilah munafik. Dan inilah yang menjadi bukti salat itu tidak didirikan setelah salat. Ruh salat tidak ada. Sekaligus menunjukkan salatnya tidak makbul. Ciri-ciri salat makbul selalu berefek. Kita menjauh dari maksiat. Jadi urung semayang narasaya ke Allah. Itu yang perlu kita fikirkan. Makanya Nabi mengatakan, amal kedua yang dijauhkan seseorang dari api neraka dan dia mendekat terus ke surga adalah salat. Nah, yang paling bodoh adalah kalau tadi orang solat masih maksiat tu dah bodoh. Dah bodoh. Yang lebih bodoh lagi sudah maksiat tidak solat. Ini tidak ada satu pun yang bisa membuat dia masuk untuk mendapat hidayah. Maka ada nasihat para ulama yang sudah jadi ahli maksiat tetap jangan tinggalkan solat. Itu nasihat paling minimal. Yang masih melakukan maksiat tetap dia sembahyang. Jadi nasihat kalau ulama kalau berdakwah betul-betul ulama dia akan mengatakan misal ada orang maksiat dilapor, kayak mana maksiat ni enggak bisa saya tinggalkan. Paling nanti nasihatnya, jangan lupa solat. Maksiat, maksiat terus. Main terus, enggak apa-apa. Judi, judi terus. Tapi jangan lupa solat. Kenapa begitu nasihatnya? Karena berharap solat itu pada suatu hari akan menghentikan maksiatnya. Maka paling parah, sudah maksiat, tidak solat. Itu enggak ada jalan. Itu tertutup jalan. Apalagi kalau yang ditinggalkan, modal-modal solat yang bisa dikunci hati oleh Allah. Itu lebih bahaya lagi. Mana solat yang ditinggalkan bisa dikunci hati? Rasulullah mengatakan man tarakal jumu' salasa marrat tahawunan taba'allahu ala qulubihim an-nifaq. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat tiga kali meninggalkan salat Jumat dalam keadaan tahawun, tahawun itu meremehkan, alah itu pun, alah ada orang nasihat, itu pun ribut lu ne'ih kerau lu Jumat urusan, misal tiga kali meninggalkan salat Jumat tidak mesti berturut-turut mak. Tidak mesti berturut-turut. Tiga kali selama dari balik pernah tinggalkan salat Jumat tiga kali. Meremehkan. Bukan sakit. Bukan safar. Bukan perempuan. Bukan orang gila. Bukan anak belum balik. Dia remehkan begitu saja. Distempel hatinya oleh Allah. An-nifaq. Di dalam hatinya tertulis an-nifaq. Maka jadilah dia munafik sepanjang hayatnya. Dan cuma Allah yang bisa buka kunci itu. Dan itu perjuangannya keras untuk membuka kunci. Itu harus angkat tangan orang-orang tua dari anak-anak tersebut. Dan orang tua yang sudah punya anak meninggalkan solat Jumat, itu harus lebih kuat berdoa ke Allah untuk mengirimkan kembali hidayah kepada anaknya. Makanya kadang-kadang anak kembali dapat hidayah, itu karena doa orang tua. Maka bapak ibu jangan putus asa mendoakan anak yang sudah narkoba, enggak pernah solat Jumat. Itu jangan putus asa. Allah bisa buka kunci itu. Tapi dengan orang-orang yang Allah terima doanya. Salah satu yang tidak ada hijab doanya adalah orang tua kepada anaknya. Jadi ini amal paling penting bagi kita.